Head to a summer day. She's the sun, she fill out the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow light. Hey guys, sorry banget, aku baru lanjutin vlognya. Jadi aku baru balik lagi ke rumah aku yang di sini. Terus aku udah beli cermin guys. Ini aku bakal unboxing sekarang. Dan sebenarnya masih berantakan banget sih. Ini kamar kerja aku. Aku belum bisa nunjukin room tour. Mungkin besok-besok. Yuk kita unboxing ini guys. Ini guys cerminnya. Lumayan lah ya. Ini aku beli dengan harga 60 ringgit. Bagus banget, lumayan gede juga cerminnya. Aku ada beli rak sepatu, ini baru datang. Sama kayak beli beberapa barang random gitu. Apa sih? Ini tanggal 9 Maret guys. Nah, hari-hari biasa aku tuh cuman di rumah live. Karena sekarang aku pengangguran guys. Self care.
So guys, jadi akhirnya rumahku udah kayak rumah yang rapi gitu, udah aku beresin. So mari kita house tour. Jadi ini pintu masuk. Di sini ada rak sepatu ya guys. Terus kita masuk. Sebenarnya biasa aja ya guys, gak ada estetik-estetiknya. Ya intinya ini dapur. Ini barang-barang masaknya aku simple aja sih. Ada air fryer, rice cooker. Kayak ini isi-isi, ini juga berantakan banget. Kayak ada sumpit, peralatan dapur. Terus ini aku kayak simpan makanan, kayak makanan instan gitu, beras semua di sini. Terus ini berantakan banget, ini isinya kayak toples-toples gitu ya guys. Ini kucing aku kepo banget. Terus ini bagian dapurnya. Ini dapurnya kayak begini ya. Ini pancinya aku gak tahu kenapa bagian tengahnya kayak hitam sendiri. Terus ini ada mesin cuci. Dapurnya di luar gitu loh. Ini. Terus ini ada troli untuk belanja. Ini sepatu. Cucianku baru siap guys. Terus ini kulkas. Kulkasnya lumayan gede. Terus kita masuk ke meja makan. Ini meja makannya kayak biasa aja. Aku kasih taplak putih biar kelihatan estetik, tapi tidak estetik guys. Ini ada makanan snack gitu. Ini ada yoga mat aku. Terus ini badminton. Aku sering main badminton soalnya. Ini sofanya kayak biasa aja sih. Cuma aku jarang di sini. Keseringannya kucing aku yang main di sini. Terus ini ada jemuran. Terus di sini ya. Ini kayak bunga-bunga aku, bunga-bunga graduation aku. Silver play button aku gak mau keluarin, takut berdebu. Sini ada lightstick Blackpink aku guys, ini bersejarah banget. Jadi ini tempat kerja aku. Ini ada PC. Terus PC-nya aku udah jarang pakai sih, saya aku udah jarang edit video. Dulu aku beli ini untuk ngedit video. Terus di sini ada barang-barang kucing aku. Ini ada makanan sama minuman dia. Terus lanjut ke sini, koridor gitu. Ini kayak ada baju yang mau dicuci. Terus ini tuh toilet tamu guys. Toilet ini aku jarang banget pakai. Ini biasanya aku buat cuci-cucian, kayak ngepel atau cuci lantai, cuci apa gitu. Lumayan. Terus lanjut ini kamar kucing aku, dia di situ. Ini lampunya rusak guys, jadi aku ganti. Terus itu ada mainan dia, terus ada toiletnya, terus kayak ada tempat tidur dia waktu kecil sampai sekarang. Ini aku nggak tahu mau isi apa, jadi agak kosong. Terus ini ada makanannya, ada minuman ya. Terus ini makanan dia aku toplesin gitu. Jadi kalau aku mau swap dia aku tinggal ambil dari sini gitu loh. BTW ini kamar kecil ya. Terus ini kamar kerja aku untuk makeup, live streaming atau video foto gitu di sini guys. Ini kayak studio lah istilahnya. Jadi mari kita masuk. Ini kamar tengah ya. Ini ada peralatan, ada ring light, ada lampu, ada kamera, peralatan-peralatan. Ini buat background live streaming aku bagus. Di sini ada beberapa koper. Koper ini ada baju, tas. Ini baju semua yang kayak aku sering pakai, aku biasa gantung di sini. Itu juga baju, banyak banget baju aku. Terus ini kaca yang kemarin aku beli. Kacanya bagus buat full body dan harganya juga gak mahal-mahal banget. Terus yep, ini kursi masih sama, kursi kerja. Cuma aku suka karena dia warna pink. Betul ya, ini juga koper aku. Terus ini isinya kayak peralatan dekorasi gitu di sini. Ketahu barang-barang apa yang jarang pakai aku masukin ke sini. Terus bagian ini ada, ini isinya kosmetik semua. Ini kayak ada aksesoris rambut gitu. Ada bando. Terus ini ada kamera film aku. Terus ini kayak random gitu lah, ada jepitan, ada untuk sunscreen. Terus ini kayak air soft lens gitu. Ini ada kapas. Terus di sini ada aksesoris aku. Sama ini kayak random juga, kayak aku buat taruh berdiri gitu. Terus ini barang makeup aku. Ini kayak cushion, bedak dan lain-lain. Terus ini makeup yang biasanya daily aku pakai, aku taruh di sini. Oke, bagi gitu. Ini brush, ini eyeshadow, ini lipstick dan concealer. Terus itu ada skincare. Ini biasa aku live streaming setupnya gini doang. Aku cuma pakai ring light kecil. Soalnya terlalu terang juga gak bagus. Terus ini cermin buat biasa aku makeup gitu. My iPad di sini biasanya. Terus yep. So ya bagian ini aku belum nunjukin. Ini ada isinya kosmetik semua deh. Ada brush.
brush, ada soft lens yang masih baru, ini yang udah lama, dan ini ada bedak highlighter juga. Terus ini lipstick drawer kedua. Ini lipsticknya ada beberapa baru, ada yang lama. Yang lama ini aku udah jarang pakai, soalnya kayaknya udah expired gitu, cuman belum aku buang. Soalnya sayang gitu kalau dibuang. Terus yang ketiga, ini ada eyeshadow. Ini dari bold ke soft eyes ada makeupnya. Ini aku lagi sering pakai yang soft gitu, yang kayak agak Korea-Korea gitu. Ini ada blush on, ada bulu mata, terus ini random ada kapas. Ini juga ada kapas random pokoknya. Gak banyak sih barang, ini ada kayak baju-baju random gitu, ada handuk aku. Kecil tapi cukup gitu loh. Barang-barang aku banyak banget. Oke, kita lanjut. Ya ampun, kucing aku. Lanjut, ini kamar besar. Tadang, belum aku buka, sabar ya. Ini kamar besarnya, ini buat tidur ya. Aku suka karena lightingnya bagus. Terus ini kasur lama aku guys, ini buat tidur sendiri. Cuma udah jarang aku tidur sih, biasanya kucing aku yang tidur di sini. Terus aku tidur di sini. Dan ini ada projector, biasanya aku nonton pakai projector gitu loh buat di sini. Ini kayak charger, hair dryer. Terus bagian sini tuh drawer. Drawer simple aja sih. Tuh kayak ada skincare aku. Skincare aku banyak banget yang kayak jarang aku pakai, cuman aku taruh aja. Terus ini bagian hair care, body care. Terus ini kaca lama aku guys. Ini random sih, banyak barang random aja. Terus ini baju random aja. Terus ini juga ada baju. Ini kayak baju olahraga gitu loh. Terus ini aku taruh catokan, angpau. Terus ini kayak random juga kotak-kotak. Ini ada kamera juga. Terus ini bagian stok-stok gitu. Kayak ada stok sampo, masker. Ya masker. Waktu aku ke Thailand beli banyak masker. Terus ini ada sunscreen juga. Pokoknya stok-stok skincare gitulah. Terus ini juga ada topi. Ada cash HP. Ini beli di Thailand tapi udah jarang aku pakai sih. Kayak mau aku keluarin deh biar ingat pakai. Dan ini bagian kasurnya simple. Soalnya kasur lama aku, cuman terlalu kecil untuk aku tidur. Terus ini aku beli kasur. Ini lumayan murah sih, 300.000 untuk kasur segede ini. Ini ada lemari baju. Terus ini kayak kotak-kotak gak guna gitu loh. Terus ini bajunya. Bajunya kayak begini aja. Ini dress semua sama sweater gitu. Sensor guys. Ini kayak ada tank top gitu. Lanjut, ini toilet. Ini toilet gedenya cuma kecil ya, agak gelap. Tapi ini lumayan gede gitu loh toilet. Ini toilet aku. Ini buat barang-barang mandi semua lah ya. Terus ini kaca. Cuman sayangnya dia agak gelap aja sih lampunya. So far oke aja sih, kamar mandinya lumayan gede. Dateng. Guys, segitu aja video room tournya. Ini sesuai requestan kalian ya. Sebenarnya gak ada yang spesial. Rumahku kayak biasa-biasa aja, gak estetik-estetik banget. Cuman ya nyaman untuk ditinggal. Aku bingung juga kalau pindahan lagi gimana. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini dan subscribe aku ya guys. Bye-bye.